terus terang, saya besar ini karena dari PP berorganisasi. Walaupun beberapa organisasi punya di Senat Mahasiswa pun Dewan Mahasiswa, tapi yang saya terjun sekali, terjun di Pemuda Pancasila. Saya mulai mengenal Pancasila sudah Yapto menjadi 82, lalu 3 beliau ke Sulawesi Tengah, akhirnya saya bisa menjadi Ketua Kota Palu, Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Palu. Nah itulah saya mulai belajar berorganisasi, mencurahkan semua perhatian kepada PP. Kemudian terus saya menjadi tahun 90 kira-kira saya menjadi tahun 83, tahun 90 saya sudah bisa jadi ketua Sulawesi Tengah menggantikan Pak Yusuf Karma. Tahun 90 ya saya aktif terus sampai dua kali, berapa kali saya jadi ketua, menggantikan Bung Longki sekali, akhirnya sekarang digantikan Bung Arus. Bung Longki jadi gubernur sekarang, pernah menjadi wakil dan pernah menggantikan saya. Kemudian saya gantikan sekarang. Nah, saya menjadi ketua MPO, Pak Longki menjadi wakil gubernur dan Arus menjadi ketua MPW. Kemudian bersama. Itulah. Dari pengalaman-pengalaman berorganisasi yang ditempa, dari miskin semua-semua dulu, kita pokoknya dari nggak punya duit. Akhirnya Pemuda Pancasila menguasai ya, Sulawesi Tengah. Saya pernah menjadi wali kota 2 periode, Bung Longki juga menjadi bupati Parigi Mautong, kemudian menjadi gubernur ya, kemudian lima tahun yang kemarin saya beradu lagi maju bersama, beradu dengan Longki teman sendiri, tapi dia beruntung dia menang, saya kalah tipis ya, nasibnya seperti itulah. Itulah, tapi kita sportif sama-sama Pemuda Pancasila, kita sama saling menunjang, itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Dan bagaimana saya, waktu saya mengembangkan Pemuda Pancasila itu, infrastrukturnya sangat, tahu saja Sulawesi Tengah itu begitu berat medannya, sehingga waktu itu saya mengatakan, saya konsolidasi, asal SK-nya sudah ditandatangan kepala desa, sudah sah. Karena tidak mungkin bisa besar itu kita. Kita jangkau seluruhnya, itu kira-kira dalam rangka membesarkan. Dan betul-betul saya berorganisasi, membesarkan dengan konsolidasi. Saya percaya sekali bahwa konsolidasi organisasi itulah yang membuat kita kuat dan besar PP ini sampai sekarang.